Assalamualaikum. Welcome back to our channel Tempe Cica Budu. Kirek boh. So hari ni punya video kita buat apa? Racun Shopee. Yep. Racun Shopee. Jadi apa barang yang korang tengok kat atas meja ni semua daripada Shopee. Yeah. Ha. So kita nak beritahu harga ke nak satu-satu? Satu-satu dulu kot. Okay, first ni dulu kita tunjuk. Okay guys, ini harganya RM44. Ha, siapa yang pernah masuk grup ni, join grup ni, korang tahulah dekat Facebook famous Semahi orang panggil. Dia famous sejak PKP eh? Sebelum PKP kot lah, hampir-hampir lah. Sebab banyak juga menteri-menteri join tau grup ni. Grup ni dia famous sebab menteri juga kan, PM. Bukan apa? Bukan. Yang tak. Tu grup lain. Tu grup lain. Okey. Tu Mat John, masa apa tak jadi. Okey. Yang ni Semahi. Untuk lelaki sahaja ya. Suami kalau, masa apa kan? Suami masa apa hari ini. Yes. Jadi kalau korang bukan lelaki, jangan join. Memang akan kena kick. Dia orang tak akan approve. Dalam grup ni kita orang ada satu culture iaitu support each other. Korang masaklah apa jadi ke tak, tetap semua akan bagi sokongan. Tiada kecaman. Itu terbaik grup ni Semahi. Sebab apa lelaki, korang faham je lah, tak semua lelaki dia pandai memasak eh. So bila dia dah bagi effort untuk satu masakan walaupun tak menjadi, dia orang tetap support. So macam kita orang support Semahi. So korang tengok sini topi dia. Dah lama. Cuba eksklusif. RM44 harga dia. Cerita sikit kat Shopee. Cerita sikit kenapa ni ha? Kenapa? Sebab apa? Dia selalunya dia sold out. Cerita je lah. Barang dia ni. Bukan, barang dia eksklusif. Jadi dia buat memang terhad. Jadi bila dia buat terhad, korang kena rebut. Selalunya dekat dalam grup Semahi lah, dia akan post, akan beritahu, okay barang ni dah ready stock, so korang kena cepat lah beli. Dia tak sekali habis. Keluaran ni tak banyak sebenarnya. Dia terhad je. Berapa unit tengok, eksklusif guys. So nak masak, korang akan rasa macam bangga lah korang dalam grup ni. Siapa-siapa boleh post video masakan dekat grup Semahi. Tali muat tak tali? Muat. Okey, muat. So, okay. Lepas tu ni pun bagus, dia ada adjuster. Nampak ni? So leher korang boleh lagi panjang. Ni ada lagi nampak. So siapa yang plus size badan dia, takut leher jangan, korang tak muat kan? Jangan risau. Tali ada, dia panjang. Ada tiga lagi ha. Dia kain cotton batu. Kain cotton. So siapa yang plus size badan dia, dia okey, muat. Nampak cantik kan? Ngam dengan badan. Cantik. Dengan topi. Dia ada baju. Tapi tak belilah. Next time lah kita support ni baju. Okay. So next item apa dia? Okay. Next item kita akan cerita pasal yang baju lah. Baju. Ini tak tepi dulu. Okay. Baju kita ni. Okay. Kalau korang perasan. Orang sekarang ni kalau dia buat live kat TikTok ke Facebook ke, orang banyak pakai apa yang baju hoodie. Yang ada ni lah. Yang jauh panggilnya topinya. Sebab orang malas nak pakai tudung. So pakai ni cekak je. Ikat je bawah kan. Masa nampak kan hoodie ni. Buka semua. So yang aku beli ni warna red color. My favorite color. So tengok comel tak, cute gila kan. Dia ada ni. So siapa kalau demam ke, kalau sejuk ke, baju ni bagus, panas untuk memanaskan badan. Harga tak beritahu pun. Harga RM15 lebih. Murah lah. RM5 segini. Korang tengok kain tebal. Kalau korang demam boleh pakai. Okey lah. Kalau pergi China. Highland ke. Tak. Ini daripada Penang. Penang Mali. Okey lah. Comel. Ini kalau kat luar biasanya mahal ni. Mana nak dapat RM15. Biasa mahal tau kain ni, baju ni. Hoodie. Banyak orang buat live kan. Malah nak pakai tudung, pakai ni je.
kebanyakannya. So kalau kau nak beli ni macam aku ni, ni tersalah beli. Size S patut size M, tapi untuk pakai kat rumah boleh lah kan. Okay. Sebab dia kecil nampak badan, tak boleh bawa jalan. Kan. Okey, then next kita beritahu lah akhir ni. Kau nampak tak ni? Nampak benda simple je, tapi ni lah yang membantu kita orang tau sebelum ni. Kita orang dekat kampung, live semua pakai natang ni. Dia ketat dan berat. Kita orang kat atas meja. So macam ni. Rakam. Ada phone, mana phone aku dah baling tempat lain. Takpelah. Ni, kita akan letak kat sini phone, so kita rakam. Ataupun kau orang nak buat tengok live movie ke, live ke, piece. Kadang-kadang kita orang buat live pun pakai ni lagi. Sebab bagusnya tapak dia ni berat tau. Sebenarnya tapak dia ada ni, ada macam grip tapi dah tercabut semua. Tapi still okey lah. Dia taklah licin sangat. Dia punya ni pun kukuh. Besi. Besi. Lepas tu yang ni pun, dia punya ni bukan kukuh lah. Senang. Orang tak handphone, tak ada prak jatuh laju kan. Dia masih okey. So harga dia lebih kurang dalam RM6 lebih saya beli dulu. Dulu menyagalah. Sekarang tengok ada orang jual RM3 lebih, tapi kita orang tak jamin lah kualiti. Kau kena tengok betul-betul lah. So yang ni berat kita orang beli ni. Memang besi padu bawah. Itu kebetulan beli pun sebab beli wire kan? Ada wire problem. So beli wire nak cukupkan free shipping RM5. Belilah benda ni. Tengok tadi berbaloi. Berbaloi lah dia, function dia. Ni baling anjing lepas. Oi, mati anjing. Pingsan lah. Tahu tak? Okay, so next item. Next item. Aku cerita yang ni lah. Tak nak cerita yang ni. Cerita lah. Okay, ini barang baru sampai. Okay. Armageddon. Ya, Armageddon. Kita beli. Biasa yang edit video adalah aku. Laki aku dah akan main game. So, bila main komputer, kita akan pakai mouse lah. Mouse, laki aku selalu beli mouse yang game. Gaming lah. Gaming lah yang color-color keluar tu kan. Tu RGB. RGB. Ini bukan dah. RGB juga. So, mouse lama tu bila aku edit video, dia dah double click tau. So, sangat menyusahkan aku. So, mouse dia kalau rosak selalunya macam tu lah. Dia double click. Double click. Dia tekan sekali tapi dia double. Kita beli yang baru. Kena cerita sikit. Berapa harga dia? Okay, kita orang harga ni asalnya 30 lebih. So kebetulan ada special day tau. Ada satu hari dia buat offer. Hari untuk big brand day. So kita orang dapat 10% RM10 lagi discount barang ni. So daripada 30 lebih tinggallah 20 lebih. Then itu berapa? Free COD. Free COD. Okay. Bukan COD lah, free shipping. Lupa silap cakap. Nampak berbaloi kot beli. Kau bayangkan 20 lebih boleh dapat RGB mouse ni. Harga asal 30 lebih eh. Sebab kalau korang beli pun macam HP ke apa 20 lebih kadang-kadang mouse biasa je. Klik dekat kedai kedai komputer. Kalau kalau mouse biasa, tangan kita dah biasa dengan main game yang gaming tau, yang gemuk punya tu. So bila dia pakai yang biasa macam tak sedap tau. Dia macam lenguh. Kalau pakaian ni dia gemuk, memang muat satu tangan tu. Lepas tu satu lagi dia bagi siap free mouse sebab guys. Sebab brand Armageddon ni, kalau siapa yang ada kaki custom PC, dia tahulah Armageddon ni brand. Ada barang-barang dia yang best. Macam contoh kita orang punya CPU, kita orang pakai body dia tu pakai Armageddon punya barang. So memang brand nampak dalam, isi dalam. Jadi kita buka. Kita orang tak buka lagi. So apa yang special eh? Bukannya bagi mouse tu? Ada, sekejap dah sabar. Mana mouse-nya? Ni dia ada 16.8 million color guys. Dahsyat. Nampak dia, korang boleh program. Korang tak silap, saya tengok dekat internet ada satu website nanti. Awak boleh setting color dia. Dahsyat gila. Dia kat belakang. Ni kat sini. Okey. So kita unboxing. Kalau orang rumah aku kan tahu sangat ni. Aku tak tahu. So dia ada bagi free. Nampak. Ni mousepad dah panggil. Mousepad lah. Mousepad dia bagi free eh. Scorpion nampak lawa. Armageddon. Brand Armageddon. Banyak jugalah barang-barang dia tentang komputer. Dia baguslah Armageddon ni. Antara top brand juga.
banyak yang PC gaming. Eh, apa benda sangkut ni? Okey. Tak ada apa. Tak ada apa dah. Sudah kosong. Okey, habis. Alhamdulillah. Hai. Dia ada bagi apa ni? Oh, ni spare. Ha, spare grip. Kalau grip dia ni lama-lama kan haus kan, tercabut. Okay. So dia ada bagi spare satu, dua. So dua, ayah dua. Dua. Sebab ni grip ada dua. Oh, okey, sepasanglah. So okey, lawa agak design dia. Nampak kau tengok. Tengok sekali duk pegang. Oi, memang sedap lah. Ngam-ngam tangan aku. Warna kuning. So kalau kau tengok dia punya kabel pun yang tebal eh, yang tebal punya. So ada manual, korang jangan risau. Kalau korang tak reti nak setting colour dia, ha ni ada manual, korang boleh baca. Nampak ada masuk website dia semua. Dia boleh setting colour apa nak semua, nampak. Canggih lah, serius lah. So colour dia akan RGB. Keluar dekat sini lah. Haa, kat sini colour dia. Biasa kalau orang gaming dia akan cari mouse macam ni lah. Yang keluar warna-warna ni kan. RGB mouse lah ya. Okay, not bad. Canggih kan? Mm-mm. 20 lebih je guys. Bukan mahal sangat. Korang beli HP yang ori tu pun 20 lebih. Bukan gaming lagi kadang. Itu kosong lagi. Kosong, tak ada lampu. Ini 20 lebih siap. Korang boleh setting semua. Canggih lah, not bad. Cantik lah. Lepas ni kita akan pakai ni lah. Cantik-cantik. Super hati. Ni latest tak silap. Dia ada 30 lebih, 30 ke. Ada macam-macam range harga. Korang boleh tengok sini lah dekat Shopee. Armageddon. So, okay, next last item. Last. Okay. Not this. Haa, kau tengok. Gedabak. Gedabak. Memenuhkan penuh muka tak nampak. Haa, ni audio box. Boom box. Harga berapa? 60 lebih. Kan? Kita beli 60 lebih. Tengok, siap ada wired. Okay. Haa. Ini apa semua isi dalam. Okay, macam biasa dia akan bagi dia punya mouse. Dia bagi dia punya bateri sekali kalau kau nak setting kan. Mm-mm. Selain daripada button-button kat sini, kita boleh setting kat sini lah daripada jauh. Gitu. Macam ni nampak kan? Wire. Kau boleh cocok sini. So kau nak karaoke, tinggal cocok. 60 lebih, 69 kau. Baloi lah, 60 lebih lah. Tak ada 69, 60 lebih je. 60 lebih je? 4. Okay. Ah ni bluetooth atau blue. Boleh cakap apa bergema. Okay. So siapa yang kaki karaoke? Ah bolehlah satu set. Kau boleh setting echo, microphone, itulah dengan dia punya. Boleh masukkan USB untuk karaoke. Ada charging. Bluetooth boleh. Charging dia pakai micro USB. Okey. Lepas tu macam dia punya mood ni kau boleh tukar daripada Bluetooth ni Bluetooth kalau masuk handphone. Radio pun boleh. Ni radio. Tapi kita pakailah. Yang ni hello. Ini untuk karaoke kosong untuk cakap je. Tu jelah dia punya function. Cuma yang lain ni sebab ni lah dia berkala colorful gitu. Yang ada off. Mana? Nampak kan dia color-color. Sebab dia bagi ni ha, mikrofon ni. Bagi mic sebab sekali. Selalu orang mikrofon kalau pakai bluetooth ni dia macam orang kata apa? Lag sikit. Yang ni okey sikit lah. Kau okey, dengar clear and besar. Okey. So biasa yang ni biasa aku guna untuk masa kalau nak buat apa? Kerja apa? Rumah. Aku akan pasang lagu kat sini lah. Satu rumah bergema. Macam kita karaoke letak input, tengok je nyanyi sini best. Dah. Cabut tutup. Okey. So rasanya itulah saja semua barang. Tak so ada apa 1 2 3 4 5 kan 5 barang. 5 barang. So kita dah review 5 barang daripada Shopee. Yang kita orang dah beli. Dah guna. Okey. So itu saja video kita untuk kali ini untuk segmen
Racun Shopee. Kalau korang rasa kita orang punya video ni berguna, best, boleh orang kata korang boleh untuk bagi pandangan korang nak beli barang benda tu pula lepas ni, bolehlah korang pergi je kat Shopee cari. Ataupun nanti kita akan sediakan link lah, korang boleh tekan klik terus ke situ. Okay. So rasanya itu saja video kali ni. Jangan lupa nantikan video yang akan datang. Ya, jangan lupa follow TikTok kami, iaitu Tempe Cica Budu. Lagi? Dan juga follow FB page kami, Tempe Cica Budu. Dan jangan lupa, paling penting, subscribe YouTube jangan kami. Jangan lupa subscribe video kami di YouTube. InsyaAllah kita akan menghasilkan lagi banyak-banyak video yang menarik. Okey, jika ada sebarang cadangan ataupun komen, sila komen di bawah, okey? So, sampai di sini saja untuk racun Shopee kita. Kita akan jumpa di lain video. Assalamualaikum. Adios, amigos.